Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut angkat bicara soal waktu antri berangkat haji selama 32 tahun bila mendaftar sekarang. Diungkapkannya waktu tersebut sangat panjang lantaran kuota terbatas. Hal itu Ridwan Kamil sampaikan dalam kolom keterangan unggahan postingan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil. Dalam postingannya itu ia mengunggah video terkait haji. Ia menilai antrean untuk berangkat haji selama 32 tahun adalah penantian yang amat panjang. Hal ini lantaran kuota terbatas sementara jemaah yang ingin naik haji berjumlah banyak. Diketahui lamanya antrean itu berlaku bagi umat Islam mendaftarkan haji pada waktu sekarang. Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Barat ini menerangkan seyogianya jemaah haji yang berangkat di tahun ini bersyukur. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat meminta bagi umat agar tidak menunggu tua untuk berhaji. Terlebih bagi jemaah yang diberkahi rezeki dan kesempatan terutama saat usia masih muda. Dalam unggahan tersebut ditampilkan Ridwan Kamil melepas sekitar 17 ribuan jemaah haji asal Jawa Barat tahun ini. Pemprov Jawa Barat berusaha melayani dengan semaksimal mungkin kepada jemaah haji. Hal ini agar aman dan nyaman saat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!